Balai Pelestarian dan Peninggalan Purbakala Jawa Timur memastikan arca yang ditemukan warga di Desa Demangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur merupakan benda purbakala dan memiliki nilai sejarah. Setelah dilakukan penelitian, petugas BP3 Jawa Timur, arca yang ditemukan warga di Sungai Widas, Desa Demangan, Nganjuk, Jawa Timur adalah arca Parwati yang merupakan istri Dewa Siwa. Namun BP3 juga memastikan arca dan beberapa benda temuan lainnya bukan peninggalan kerajaan Singasari ataupun Majapahit seperti yang diduga sebelumnya. Petugas juga tidak menemukan pahatan bunga teratai pada arca tersebut yang menandakan benda peninggalan kerajaan Majapahit. Selain arca Parwati, petugas Balai Pelestarian dan Peninggalan Purbakala juga meneliti dua buah lingga dan sebuah umpak yang ditemukan warga di Desa Sumber Kepuh, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk.